الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allah Allah wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi dalaini amin. Ya. Wa li mawqufin alaihi, dan bagi mawquf alaihi. Ini rukun wakaf itu ada empat. Ada wakif, orang yang berwakaf. Ada mauqufun alaih. Ya. Ya. Orang yang diwakafkan. Ada mauqufun. Ya. Benda yang diwakafin. Ada sigot. Ya. Jadi ada wakif, mauqub alaih, ada mauqub, ada sigot. Ya. Ada waqif, ada mauquf alaih. Ya, waqif orang yang berwakaf. Mauqub alaih orang yang ya, orang yang diwakafkan atau orang yang apa? Menerima, orang yang menerima manfaat wakaf itu. Ya. Ada mauquf. Mauquf itu barangnya, sesuatunya. Ada sigot. Sigot itu lafaznya, kata-kata penyerahannya. Ainun mutlakon. Ain yang secara mutlak. Ainun. Ainun. Ya. Jadi irobnya. Dia naibul fa'il nih ya. Naibul fa'il dari mauqufun. Ya, ainun naibul fa'il dari mauqufun. Akan satu ain zat ya secara mutlak. Jadi waqafnya ini apakah berupa suatu ain yang mutlak? Maksudnya mutlak nih ya. Apakah itu dengan ya, dia memetik manfaat ya, atau enggak ini ya. Jadi maka dikatakan sini au istighlali ra'iha ya, atau ya, agar ya, ya, istighlali mengambil, maksudnya memetik ya hasil barang yang tersebut, barang yang diwakafin. Jadi baik wakafnya itu berupa nanti ada hasilnya dari situ ataupun bukan ya, wakafnya itu. Ada orang wakaf apa ya, wakaf kontrakan gitu ya, kan ada hasil itu bibitnya, itu kan namanya ada hasilnya ya. Ada orang wakaf tanah aja ya. Jadi wakaf kemanfaatan kayak begitu. Jadi kalau tanah wakaf kemanfaatan li ghairi naf'in khasin, li ghairi naf'in khasin minha, bagi selain kemanfaatan yang khusus darinya. Ra'iun ya. Maka si mauquf alaih, orang yang menerima kemanfaatan wakaf ya, orang yang diwakafin itu ra'iun. Wa huwa fawaidul mauqufi jami'uha, yaitu dia mendapati faedah-faedah yang diwakafkan seluruhnya ya.
Jadi dia berhak memperoleh manfaat barang yang diwakafkan. Umpama kontrakan. Dia diwakafin tuh kontrakan. Ya, karena dia ini rajin ngajinya, rajin ngajarnya, ikhlas. Ya, dikasih. Ini kontrakan buat, ya, dia punya kontrakan buat seorang ustadz, seorang kiai yang ngajar di pesantren Al-Israq umpama. Ya, dia bikin kontrakan besar. Ini buat, ya, para ustadz, para kiai yang ngajar di pesantren Al-Israq. Karena Al-Israq gratis, ya. Gurunya dari sini semua. Nah, itu mereka tuh yang dibilang begitu tuh, itu namanya mauqub alaih. Nah, dia berhak mendapati mauqub. Barang yang diwakafin itu hasilnya, raihnya. Berhak dia. Masya Allah. Ya. Makanya saya katakan orang hebat itu bukan yang membuat pendidikan, ya, bukan memahalkan pendidikan. Orang hebat itu bukan yang memahalkan pendidikan, tapi orang hebat itu orang yang bikin suatu usaha untuk menopang pendidikan. Itu yang hebat. Jadi orang hebat bukan yang memahalkan pendidikan, dibikin pendidikan tapi bayaran mahal. Nah, yang hebat adalah orang yang membuat satu usaha untuk menopang pendidikan. Apalagi dia punya pendidikan, dia bikin usaha untuk membantu pendidikan. Oh, Masya Allah, itu luar biasa, ya. Digratisin pendidikan, subhanallah. Ya. Ka ujratin, seperti ongkos. Dia dapat tuh, umpama ada di situ ada ongkosnya, dapat dia. Wadarin, susu umpama sapi, ya. Umpama sapi diwakafin hasilnya susu, ya, dia dapat. Awala din hadisin, anak yang baru. Anak yang baru umpama kambing, ya, ada lahir anaknya. Ya. Orang wakaf kambing umpama gitu, dia dapat. Ba'dal waqfi, setelah diwakafin tuh anaknya lahir. Wa samarin, dan buah. Wa ghusnin, dan dahan. Yu'tadu qat'uhu, yang biasa, ya, diputuskannya. Aw surita wa lam yu'ad qat'uhu. Wallahu a'lam bishawab.